Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dinilai sebagai tokoh penyelamat bangsa. Alasannya Erlangga menjadi salah satu yang dianggap berjasa dalam menangani pandemi COVID-19. Kesuksesan Erlangga sebagai Menko Perekonomian itu menjadi contoh bagi politisi Golkar Ilham Arief Sirajuddin. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya hingga ke tingkat mikro dalam menangani tantangan multidimensi akibat pandemi. Bahkan langkah ini mendapat pengakuan dunia sebagai negara yang termasuk berhasil menangani pandemi. Bakal calon gubernur Sulawesi Selatan itu menyebut, bagi kader Golkar di daerah menyimpulkan kesuksesan Erlangga sebagai kemampuan menangani persoalan yang akan dihadapi bangsa ke depan.